Pontianak, yang merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Barat, memiliki struktur tanah gambut, sehingga tanah ini bisa mengalami kekeringan. Seperti yang kita ketahui, di Kalimantan Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Ketika datang musim kemarau, ini yang menyebabkan pemicu utama gampang terjadi kebakaran lahan. Sebagai contoh, ketika ada orang yang membakar lahan dengan tidak diawasi dengan baik, itu yang akan memicu kebakaran lahan secara masif atau lebih besar. Jika kita berbicara tentang dampak dari kebakaran hutan, hutan adalah habitat bagi satwa liar, khususnya yang dilindungi. Nah, jika habitat mereka atau hutan yang kita sebut ini terbakar, maka mereka juga akan kehilangan habitatnya. Jika kita berbicara masalah sosial, saking parahnya kebakaran lahan atau kebakaran hutan menyebabkan kegiatan harian atau kegiatan rutin anak sekolah maupun kegiatan kantoran bisa terhenti karena bahaya kesehatan. Kabut asap memiliki dampak yang sangat luas terhadap kesehatan masyarakat. Mulai dari dampak yang sangat ringan sampai dengan dampak yang sangat berat. Saluran pernapasan, mata, dan saluran cerna. Apabila mengenai mata, maka dia bisa menyebabkan iritasi pada mata mulai dari yang ringan sampai yang berat. Kemudian juga bisa menyebabkan infeksi pada selaput bola mata yang biasa kita kenal di dalam istilah medis dengan istilah konjungtivitis. Apabila kabut asap ini lebih tebal, dia bisa mengenai ke saluran cerna. Karena kabut asap ini juga dapat mencemari sumber air, maka dia bisa menyebabkan keluhan serupa diare. Akibat kebakaran hutan atau lahan yang terjadi, kota Pontianak dilanda kabut asap. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan daerah bab 4 pasal 9 yang berisi lahan yang terbakar dalam arti tidak sengaja tidak boleh ada aktivitas pemanfaatan tersebut selama 3 tahun sejak awal kebakaran. Seluruh kegiatan di lahan yang dengan sengaja dibakar tidak diberikan izin untuk semua bentuk perizinan selama 5 tahun sejak awal terjadi kebakaran. Penetapan lahan terbakar atau dibakar berdasarkan berita acara yang ditetapkan oleh camat. Pembakaran lahan diancam hukuman penjara 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah bagi setiap warga masyarakat yang mengetahui, melihat, dan menjadi korban karhutla agar segera melaporkan kepada aparat kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya. Oke, jika kita berbicara tentang solusi terhadap kebakaran hutan atau kebakaran lahan, artinya kita berbicara tentang kita semua. Mengapa? Karena kebakaran hutan atau kebakaran lahan ini bukan tugas satu orang saja dan bukan satu pihak saja. Masyarakat umum, anak-anak, dinas terkait, pemerintah, itu harus bekerja sama untuk mengurangi kebakaran lahan ini. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan agar masyarakat Kota Pontianak mengerti bahaya dari pembakaran lahan dan hutan, serta diharapkan kedepannya tidak terjadi lagi karhutla yang merugikan masyarakat Kota Pontianak.